Oke, masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi, Wakinan Margorejo Pati. Di hari Rabu Wage, tanggal 13 Mei 2020. Oke teman-teman, kali ini sudah siap hadir. Di depan saya ada sapi-sapi bakalan ini. Ini update terbaru, harga terbaru dan kualitas terbaru. Ini ada sapi limusin dibanderol dengan harga 20 juta ya, Bos. 20.500 ini, teman-teman. Sapinya. Ini. Seperti ini saja. Terus ini ada pegan nih teman-teman. Ini dibayar dengan harga 20.500. 20.500. Ini kualitasnya ada sapi pegan. Monggo balanang tersedirantos. Pegan super. Kali kang kicil kan ngersake minyake 10.000 ning sayang karek iku tok. 20.500. Kan sapine wis diyen mumin diyen mangan awake kok ora suruh. Dan kemriki kula gawe. Kelar Mas, dawane Mas. Oh, apa itu? Lara dina cepat barangnya seperti ini, teman-teman. Ada sapi pegon dari Pasar Sapi Wakinan Barkur Jopan. Sapi ini sapine wis diyen mangan, diyen ngombe kok ora lemu. Dari kompet agawana obatnya vitamin jenenge P komplek. 65. Seperti ini kelantaran. Biar mangan, biar mungkin, yang ngamaknya rasul. 65. Lepunnya itu angel. Dan kemudian pulang ke lagi obatnya jenenge P komplek. Oke, kita lanjut sapi berikutnya. Ini ada limusin. Harga berapa Pak Bos? Likur. Salikur. Wes kuat lagi. Eh bro, kuat rung dong. Is. Sudah. Kuat berapa Bos? Rampas. Oh rampas sih. Ini bandrol harga 21 juta. Seperti ini sapinya. Seperti ini sapi-sapinya teman-teman. Daftar dan update harga sapi bakalan dan kualitasnya. Yang ini pekon dibanderol dengan harga 19 juta. Ini. Sapi lepas juta tuh. Seperti ini sapinya teman-teman. 19 juta. 11.5 tawa, 11. Ini iki ada bakal lagi pegon piro bro? 18. 18 ya. 18 juta yang ini teman-teman. Kita lanjut ke sapi berikutnya. Wah, ini ada limusin ya teman-teman. Ini dari kaki-kakinya. Dibanderol harga 21.500. Sapinya seperti ini. Sapinya seperti ini. Ganan dan. Mana
Berapa bros? Selikur berapa? 35. Nah ini biasanya ketok kepalanya. Seperti ini kepalanya. Kecocok-cocoknya bos. 21.500. Ini musim. Rp21.500 ada limusin. Ini ada pekon lagi. Krodi. Kalau lima. Ini 18.500 ini teman-teman. Sampai. Ada pekon melintas. Ada piro, Bro? Sapi-sapi bakalan hari ini. Kita lanjut sapi berikutnya. Ini ada pekon lagi. Rego piro, Bos? 65. 16.5. Oh. Cokrok ya. 16.5 ya. Ini. Rugi, Pak. 16.500. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya ini, teman-teman. Oh, ini ada para pedagang sapi. Ini ada sapi limusin, ada sapi pekon, dan sapi-sapi lainnya. Harga berapa, Mas Wib? 15 kurang seperempat. 15 kurang seperempat. Belas kurang seperempat. Kali nari semene yo. Kaki depan belakang oke. Ini ada pekon. Ini harga berapa, Mas? 17 jutaan ya. Ini harga 17 jutaan ini, teman-teman. Sama ini anak buahnya Pak Irman ini. Dari tim The Legend of the Bakong, Korwil Pati. Iya, ya, kayak biasa. Ini satunya 17, Mas. Iya, iya. Murah kan 15.5, kok murah mantap, Mas. Iya, biasa. Yang ini 17, terus yang ini 55. 15.5, apa sih Solo, puasa-puasa 16 loh, Pak. Iya, ini 16 juta lebih, yang ini 17. Terima. Bersama Mas Faiz long body, long body jari ini, lor, long body lor. Kota benih tangga. Aku di bagasi. Ya, Pak. Urung-urung turun. Kata-katanya menyakitkan. Ya, wes, Pak. Kita dikendalikan, lepaskan saja. Ini istimewa, ini selikur limau.
21.500 ini turun. Ya lali terus lah aku sesek apa karo dalane maitan ditutup kok piye. Rong beli wae, ora sampun. Nah, terus oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Mati nomor 4 di tanggal 13 Mei 2020, di hari Rabu Wage. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Update dan daftar harga sapi bakalan dan kualitas sapinya terbaru dari Pasar Sapi Wage dan Marker Jepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Berapa peternak sapi Indonesia.